Iya, Bah. Iya. Kenapa, kenapa, Bah? Kenapa? Oe mau pergi jalan ke pasar, ah. Kalian ngantel di mek kuliah. Oh, iya, iya. Nah, pesanan tinggal antel aja ya. Catatannya ada di situ semuanya. Nah, ngerti kan, Wok? Iya, Bah, iya. Tenang aja, saya ngerti kok. Paling-paling kan anu toh, terigu, anu terus gas, beras, telur gitu toh. Tenang aja, Bah, saya paham. Ah, syukurlah kalau lu ngerti ya. Tapi, ya lu ngerti juga kan ya, kalau pendapatan walau koe lagi menurun. Nah, jadi ngilit-ngilit lah ya. Nah, astagfirullahaladzim. Kuring, bikin kaget koe aja ya. Ada Ciudi nih. Tinggal ente wok pinter-pinterin ngehemat. Namanya juga warung. Kadang naik, kadang turun penghasilannya wok. Iya bang, ya. Mau pergi kemana Uring pagi-pagi? Biasa Cang, dari kebon terus keliling kampung deh. Nah ini mau ke kelurahan. Ane jalan lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oe juga jalan ya wok. Ayo meh. Iya pak. Iya. Hati-hati ya, Pak. Anu, Delime, hati-hati juga ya. Waduh, nutup pintu bemo aja keras-keras banget. Iya. Hati-hati ya, dadah. Suruh ngirit, sik. Lah tapi, lah kan motor juga butuh bensin nih, sik. Harus ngirit. Assalamualaikum Bang Jarwo. Assalamualaikum Bang Sopo. Waalaikumsalam Dit. Iya. Dit. Berhenti dulu Dit, bentar Dit. Dit. Wah. Untung ucup pegangan ke Adit. Maaf Cup. Ada apa Bang? Pesenannya banyak juga bos. Oh ya iyalah, oh, kan biar laku. Anu Dit, Bang Jarwo pinjam sepeda kamu dulu ya. Boleh Bang. Oke, sip. Ini dia solusi yang pasti bikin hemat. Ini udah kamu yang itu aja ini akuannya. Iya, ini namanya lagi ngirit ya. Adit bantu ya Bang Jarwo. Wes, enggak usah, Dit, enggak usah. Ini biarin aku aja. Sama-sama itu dikit lagi dulu, aku takut. Kenapa Bang Jarwo? Kita kan harus saling bantu, Bang. Kalau enggak percaya, tanya aja sama Pak. Lagi ngirit. Itu juga kata Bang Aji. Oh. Ayo, Cup, kita tunggu di situ aja. Udah semua bos pesenannya. Sip, mantap ini. Sekarang kita mulai berhemat, oke? Hei, Maman, kau lihat Zarmo tidak? Enggak panas. Bah, macam mana Zarmo ini? Mana dulu dia? Komporku tak menyala ini. Panas, kita samperin aja yuk ke warung. Kue saya nggak jadi-jadi nih kalau nunggu dikirim. Bah, siapa takut Bu Salama? Ayo kita ke sana lah. Aduh, ternyata susah juga ya sama. Iya, bos. Kau malah asik main-main di sini ya. Aduh, panas. Mana pesanan kami? Iya, Wak. Ditungguin sampai siang begini, nggak muncul-muncul.
Anu lho Pak Anas, Bu Salama. Anu ini lho, kita ini kan lagi lagi memproses pesanan-pesanan semuanya ini lho. Lho kan kalau kata Bang Haji itu kan semua itu harus teliti, harus benar, harus pas gitu lho. Kayak enggak kenal Bang Haji aja sih. Mbah, aku yang pesan, kau yang ceramahi aku. Perasaanku enggak enak ini. Saya enggak nyeramain, Pak. Harusnya saya yang enggak enak sama Pak Anas. Sekarang gini aja deh, Wo. Pokoknya pesanannya bawa sekarang juga. Lah ini, bola wong pesanannya udah siap kok. Tinggal soal waktu doang tuh loh Bu Salama. Panas, coba kalau Bu Salama sama Pak Anas sabar. Ini pasti bentar lagi, gak sampai 15 menit. Coba kalau ini sepedanya Adit tuh lebih besar, lebih panjang, lebih gede. Pasti dari tadi udah nyampe. Gitu loh, Dit, mau kamu tuh besok-besok kalau beli sepeda tuh yang gedean dikit gitu loh. Jadikan muatnya banyak itu. Loh, jangan cemberut gitu tau Pak Anas ya. Wes sekarang Pak Anas sama Bu Salama pulang aja, duduk manis, pokoknya pesanan tak anter lah, wes ya. Ayo sama kamu malah bungong aja tuh. Hei, sama. Iya. Gitu ya, Pak Anas ya. Ayo toh. Ternyata si Jawa emang belum ngerti. Ya, maklumin aja, Cang. Namanya juga belajar hidup. Belajar mulu dulu, Ding. Kapan bisa? Nyeh. Udah deh, mending kita ke kebon yuk, Cang. Ngadem. Setuju, Uring. Di sini mulai panas, ah. Di kebon, angin sepoi-sepoi punya, Uring. Ayo beranjang.